Kita semua tahu, sholat merupakan kewajiban setiap umat muslim. Dari sekian banyak muslimin yang mengerjakan sholat, hanya sebagian yang kemungkinan mampu mencapai khusyuk dalam sholatnya. Karena memang, untuk mencapai perasaan khusyuk, bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada saja tindakan atau pikiran kita yang mengurangi kekhusyuan saat mengerjakan sholat. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya dari setan. Setan akan terus-menerus membuat manusia menjadi tergoda supaya sholatnya tidak sempurna. Mungkin saudaraku juga pernah merasakan hal seperti ini. Kita tahu waktu sholat sudah datang, akan tetapi kita dengan sengaja menunda sholat hingga yang terjadi adalah kita akan mengerjakan sholat apabila waktu sholat tersebut hampir habis. Ternyata godaan seperti itu adalah ulah dari setan Hanzab. Hanzab adalah jenis setan yang bertugas untuk mengganggu manusia saat sedang sholat. Supaya sholat kita menjadi kurang khusyuk, tanda yang bisa kita rasakan apabila kita diganggu setan Hanzab saat mengerjakan sholat. 1. Was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan muncul sejak kita mengambil air wudhu hingga berlangsungnya sholat. Hal ini akan membuat sholat kita menjadi ragu. Kebanyakan yang akan dibisikkan dalam hati kita adalah rasa was-was atau muncul pertanyaan setelah mengambil air wudhu, apakah sudah terbasuh dengan sempurna atau belum, lupa jumlah rakaat, lupa dalam bacaan sholat dan lain sebagainya. Apabila mengalami hal seperti itu dalam sholat berhati-hatilah, karena sebenarnya setan tengah bersama kita untuk menggoda sholat, dan yang harus kita lakukan jika seperti itu adalah memohon perlindungan dari Allah. 2. Ingat ini dan itu. Mungkin saudaraku sering mengalami hal semacam ini, saat sedang khusyuk, dalam sholat, tiba-tiba teringat sesuatu, misalnya adalah ingat dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, ingat nanti akan melakukan ini dan itu. Dan akan terus menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala, hal tersebut sangatlah jelas bahwa sholat kita sedang diganggu setan Hanzab, karena Hanzab tidak akan membiarkan kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. 3. Merasa ingin buang angin, kentut, atau buang air. Hal ini pun mungkin pernah saudaraku alami, tiba-tiba di tengah sholat perasaan kita mengatakan rasanya seperti buang angin, sehingga memunculkan keraguan dalam sholat kita. Untuk menangkal hal yang semacam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya dengan sabda beliau, yakni, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan yang demikian, itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya dan mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Tidak fokus dalam sholatnya. Gangguan Hanzab yang paling sering kita alami adalah tidak fokus dengan sholat kita. Contoh mudahnya adalah, kita melakukan gerakan yang sebenarnya tidak perlu. Seperti menggaruk-garuk anggota tubuh terus-menerus, sering menguap melirik ke kanan atau kiri, memikirkan sandal atau sepatu karena takut hilang. Memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan masih banyak hal lain. Sehingga bisa menyebabkan sholat kita menjadi kurang khusyuk. Apabila ingin menguap, sebisa mungkin tahanlah, supaya mulut kita tidak sampai terbuka. 5. Tergesa-gesa dalam sholat tidak tumaninah. Sikap tumaninah dalam sholat sangatlah diperlukan, karena dengan tumaninah maka bisa dikatakan sholat seseorang akan mampu mencapai kekhusyuan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang mukmin yang mengabaikan tumaninah dalam sholat, maka orang tersebut dianggap sebagai pencuri sholat. Maksudnya adalah, tidak sempurna dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya dengan benar saat sholat. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita petik hikmah dan kita terapkan dalam sholat kita.